what's up? Welcome back again with Bob007 di game Genshin Impact, guys. Oke, ini video lanjutan yang video kemarin yang kita dapetin bunga ya. Nah, sekarang ini lanjutannya yaitu quest dunia menyusup diam-diam. Nah, ini questnya ini ya. Nah, untuk men-trigger questnya ini nggak langsung dapet ya kita. Jadi kita harus pergi ke daerah sini dulu. Untuk ini gue udah ke-trigger disuruh ke sini ya, karena gue udah nyelesain yang di daerah sini. Pokoknya kalian harus ke daerah situ dulu. Oke, kita jalan aja dulu. Nah, lokasinya di sini. Ntar ada treasure holder ya. Ini kayak salah satu camp treasure holder yang ada di tambang casem bagian atas. Nah, kalian lawan semuanya. Pokoknya dilawan, dihabisin. Habis itu kalian dapet quest rahasia ini ya, quest dunia yang titelnya adalah menyusup diam-diam. Jadi cara men-triggernya kayak gitu. Nah, setelah dari sini kita langsung aja ke titik koordinat berikutnya ya. Nah, ini lokasinya ada di sini, kita tinggal teleport. Setelah itu kita tinggal ngomong sama Yan Bu. Oke, di sini kita dikasih dua lokasi ya. Kita yang pertama datang ke sini, yang paling dekat dulu. Let's go. Oke, lokasi pertama ada di sini. Kita hajar dulu nih para cecunguk-cecunguk. Oke, udah kelar, langsung kita ke lokasi berikutnya. Pokoknya yang treasure holder yang gak penting ditinggal aja biar cepet questnya. Nah, ini lokasi berikutnya. Langsung kita hajar. Oke, setelah itu kita disuruh ke tempat yang terakhir ya. Langsung let's go. Nah, kita di sini disuruh ngelawan elit-elitnya, cuy. Oke, setelah selesai kita dapat story lagi ya, langsung aja. Gua bakalan skip juga storynya.
Oke, dapat achievement dan questnya pun selesai. Ini ada boxnya. Kita jangan lupa claim preciousnya. Dan kita juga dapat cangkir kebersamaan. Nah, ini bakalan ada nyambung lagi ke video berikutnya. Jadi pokoknya untuk video yang kemarin kan kita dapat si ini, si bunga berpandangan jauh. Dan sekarang kita dapat cangkir kebersamaan. Dan ini bakalan kepake di quest dunia yang bakalan gue upload lagi videonya mungkin setelah video ini. Oke, mungkin siap dari Bob 007. Semoga video ini membantu buat kalian yang kesusahan bermain Genshin Impact. Bob 007 send out, see you the next video and bye-bye.